Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Karena di episode kali ini pastinya akan sangat seru dan menegangkan nih guys, karena kita akan segera menyaksikan apa yang akan terjadi dengan Patir dan juga Sukma saat mereka di persidangan. Kita pun akan mengetahui apakah Sukma akan berhasil diluluhkan oleh si Bayawak Buduk Suprit yang semakin hari semakin memuakkan. Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Kali ini terlihat Sukma bertemu lagi dengan Clara. Saat itu Clara kembali mengingatkan Sukma agar tidak lupa dengan perjanjian yang sudah mereka berdua sepakati. Kemudian Sukma pun menjawab kalau dirinya pun bukanlah pembohong dan tidak akan mengingkari janjinya. Dan di adegan lainnya, Patir yang sedang bersama Clara melihat Sukma. Lalu Patir pun mengejar Sukma, tapi saat itu Patir tidak berhasil mengejarnya karena Sukma masuk ke dalam mobil si Suprit dan segera pergi meninggalkan Patir dengan Clara. Clara pun tak menyangka kalau Patir sampai segitunya ingin bertemu dengan Sukma. Di adegan selanjutnya, Patir bertemu dengan Pris. Saat itu Pris benar-benar membuat Patir sangat emosi. Pasalnya, Pris mengatakan kalau dirinya akan mendekati Sukma karena Sukma sudah menjadi mantan istrinya Patir. Patir dan Sukma akhirnya mulai menjalani persidangan perceraiannya. Patir pun dibuat sangat terkejut saat itu, karena Patir benar-benar tidak menyangka sedikit pun kalau Sukma akan mengatakan apa yang menjadi alasannya ingin bercerai. Sukma bilang kalau dirinya sudah tidak mencintai Patir. Apakah persidangan Sukma dan Patir akan berjalan dengan lancar jika Patir sama sekali tidak menginginkan perceraian tersebut? Dan apakah Sukma akan berpura-pura mencintai Pris di hadapan Patir agar Patir bisa segera berpaling darinya? Tentunya ini akan membuat kita semua semakin penasaran untuk segera menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu, jangan sampai terlewatkan ya guys, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan setiap hari pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.